Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. إخواني وأخواتي في الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita yang kita laksanakan pada setiap hari Selasa dan Jumat jam 13. Hari ini bertepatan dengan hari Selasa, ya, hari Selasa tanggal 9, ya, atau 11 Muharram, ya. Saya ucapkan selamat bagi saudara-saudara ikhwan fillah yang melaksanakan puasa Asyura yang mulai kemarin sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan barokah Asyura dalam kajian kita kali ini senantiasa selalu diberkati dan kita dapat melaksanakan kajian ini dengan istiqamah. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'assalam. Marilah selalu kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan mulia Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah, yakni dinul Islam. Mudah-mudahan kita dapat terus berpegang teguh dengan iman dan keislaman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan ahkamun nikah dalam kitab Matan Abi Syuja' Al-Ghayah wa Taqrib, yang pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang walimatul urs, ya. Di walimatul urs yang benar walimatul urs, bukan walimatul urus. Kadang kita itu sering mendengar orang ya salah kaprah itu, ya, menyebut walimatul urus dengan walimatul urus pakai shin. Yang benar walimatul urus pakai sin, ya, sin biasa, ya. Walimatul urus itu adalah makanan yang
dibuat ya, makanan yang dibuat pada waktu pernikahan ya, pesta nikah ya, waktu pesta pernikahan ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, yaqul al-musannif rahimahullah, faslun wal-walimatu alal ursi mustahabbatun. Walimatul urus itu mustahabbah. Ya. Artinya membuat makanan yang apa, makanan ya, membuat makanan, membuat jamuan makan ya, membuat jamuan makan dalam pernikahan itu atau yang berkaitan dengan pernikahan adalah mustahabbah, sunnah. Jadi kalau disebut dengan walimah secara mutlak dalam bahasa Arab itu, kita ketika disebut dengan al-walimah, maka yang dimaksud itu adalah walimatul urs. Tidak semua makanan yang dibuat dalam acara tertentu itu disebut walimah. Tidak semuanya disebut walimah. Jadi kalau walimah ini hanya khusus di buat ya, apa namanya, walimah ini adalah makanan yang khusus dibuat yang bertepatan dengan pernikahan ya, yang dibuat dalam suatu pernikahan fil urs gitu ya. Adapun kalau makanan itu dibuat dalam rangka karena khitanan ya, karena apa namanya, di khitannya seorang anak laki-laki misalnya itu ya. Jadi kalau ada anak laki-laki ya, masuk perempuan, karena perempuan kan juga wajib khitan ya, laki-laki perempuan wajib khitan. Jadi makanan yang dibuat karena khitan itu tidak disebut walimah. Ya, tidak disebut walimah, tapi disebut dengan i'dzar. Ya, itu disebut i'dzar. Tapi kalau di Indonesia ya sudah menjadi salah kaprah ya, sudah umum, maka itu juga disebut dengan walimatul khitan. Disebut dengan walimatul khitan. Padahal walimah itu hanya dikhususkan untuk pernikahan, ya, untuk pernikahan, dalam suatu pernikahan walimatul khitan. Apa namanya, walimatul urus itu adalah pernikahan. Jadi kalau untuk apa, anak yang dikhitan itu disebut dengan i'dzar ya, i'dzar ya, disebut dengan i'dzar. Adapun kalau makanan itu yang dibuat karena kelahiran seorang anak disebut dengan apa, aqiqah. Jadi disebut dengan aqiqah. Juga disebut dengan walimatul aqiqah, enggak disebut dengan walimatul aqiqah. Disebut dengan aqiqah. Kemudian kalau makanan itu dibuat untuk menyambut orang yang datang dari jauh, bepergian jauh, karena bepergian jauh, maka itu disebut dengan naqi'ah. Namanya naqi'ah. Jadi ada nama-nama tersendiri disebut naqi'ah. Kalau orang bikin rumah, makanan yang dibuat karena bikin rumah baru ya, maka disebut dengan waqirah. Disebut dengan waqirah.
Adapun makanan yang dibuat karena terjadinya suatu musibah, maka disebut dengan watimah. Disebut dengan watimah, pakai tok, ya, watimah. Adapun kalau makanan yang dibuat tanpa ada sebab tertentu, ya, enggak, pokoknya hanya bikin makanan, ya, makanan, ya, pesta tertentu lah, ya. Apa tanpa sebab tertentu maka disebut dengan ma'dubah atau ma'dabah, ma'dubatu ta'am atau ma'dabah. Jadi dan semuanya itu hukumnya mustahabbah, ya. Semuanya itu hukumnya mustahabbah. Jadi kalau kita bikin makanan, ya, untuk karena ada tamu jauh misalnya, ya, kita bikinkan makanan untuk menyuguhkan itu, ya, sunnah, ya, mustahabbah. Jadi semuanya itu mustahabbah. Karena di situ ada unsur diyafah, unsur apa namanya, ya, melayani tamu, ya, menghormat tamu lah, ya. Dan yang paling muakkad, yang paling sangat dianjurkan itu adalah walimatul urus. Ya, walimatul urus itu di antara makanan-makanan itu, antara hidangan-hidangan makanan itu yang paling dianjurkan, yang paling disunnahkan adalah walimatul urus. Kenapa? Karena walimatul urus ini sunnah muakkadah. Walimatul urus termasuk sunnah muakkadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, ya, dan juga mengatakan tentang kesunahannya. Gitu ya. Dan kesunahan dalam walimatul urus ini dapat, atau jamuan pernikahan istilahnya, ya, walimatul urus itu jamuan pernikahan, ya, ini kesunahan ini terlaksana dengan jamuan daging, ya, dengan menjamu daging, bikin makanan, makanan yang terbuat dari daging, jamuan daging, ya. Ini berlaku bagi yang mutamakkin, yang mampu, yang kaya, ataupun tidak. Karena ini Rasulullah SAW pernah berkata terhadap kepada sebagian sahabatnya yang telah menikah. Ya. Kata Nabi, aulim walau bisyatin. Ya, aulim walau bisyatin. Buatlah walimah, walimatun urus, ya, walau bisyatin. Meskipun dengan daging kambing. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya. Jadi, ini walimatul urus itu kesunahannya itu terlaksana dengan jamuan daging, gitu ya. Apa enggak boleh pakai selain daging? Ya boleh. Pokoknya makanan apa saja itu boleh. Makanan apa saja itu boleh. Tapi para ulama mengatakan bagi orang yang mampu, bagi orang yang kaya itu minimal, minimal itu jamuannya adalah daging kambing. Ya, jamuannya adalah daging kambing. Ya, itu minimal.
Ini bagi orang kaya. Dan para ulama mengatakan bahwa walimah itu bisa berupa makanan apa saja, ya. Boleh berupa makanan apa saja. Ya, makanan itu ya berarti mencakup minuman juga. Jadi makanan dan minuman yang dibuat pada waktu akad. Ya, termasuk kue-kue, ya, termasuk kue-kue. Nah, itu masuk di dalam walimah itu, jamuan makan, jamuan pernikahan, gitu ya, jamuan pernikahan. Dan untuk waktunya walimah ini muwassa itu waktunya itu luas, tidak terbatas, ya, muwassa. Jadi waktunya itu luas, tidak terbatas, ya. Mulai dari saat akad nikah ya. Ya, mulai dari saat akad nikah. Itu sudah. Ya, sampai ya kapanpun. Ya, jadi dimulai dari akad nikah itu sudah berarti masuk waktunya sunnahnya walimah. Ya, melaksanakan walimah. Itu dimulai dari saat nikah. Sampai tidak ada batasnya. Sampai tidak ada batasnya. Tapi, wal afdal fi'luha ba'da dukhul. Tapi yang utama, walimah itu dilakukan setelah dukhul. Apa setelah dukhul? Setelah suami istri melakukan hubungan badan. Ya. Jadi sunnahnya, al-afdol, afdolnya, yang lebih baik. Ya, yang lebih baik, pelaksanaan walimatul urus itu dilaksanakan apa? Setelah dukhul, setelah suami istri melakukan hubungan badan. Kalau dilakukan sebelum dukhul gimana? Sah, boleh-boleh saja, tapi al-afdal itu ba'da dukhul. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan walimah itu kecuali setelah dukhul. Ya. Nah, Nabi SAW tidak pernah melakukan walimah kecuali ba'da dukhul. Ya. Kemudian yaqul al-muallif rahimahullah wal-ijabatu ilaiha wajibatun. Wal-ijabatu dan memenuhi undangan. Wal-ijabatu ilaiha dan memenuhi undangan ilaiha terhadap walimatul urus itu wajibatun, itu wajib. Ya. Memenuhi undangan walimatul urus itu hukumnya wajib. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha. Kata Nabi, idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha. Jika diundang, idza du'iya ahadukum, jika diundang salah seorang di antara kalian ila al-walimati, kepada walimah. Walimatul urus ini maksudnya.
falyatiha, maka hendaklah ia mendatangi. Maka hendaklah ia mendatanginya. Nah, di sini lamnya lamul amri di sini ya. Lamnya lamul amri. Karena juga dikuatkan oleh hadis yang lain yang menunjukkan bahwa itu adalah perintah wajib. Ya. Perintah. Itu lamnya lamr, perintahnya itu perintah wajib. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujib da'wata faqad asallaha wa rasulah." Kata Nabi, "Syarut ta'ami ta'amul walimah." Sejelek-jelek makanan adalah makanannya makanan walimah. Yud'a lahal aghniya, yang di mana orang-orang kaya yang mengundangnya untuk itu ya. Wa tutrak al-fuqara, dan orang-orang fakir ditinggalkan. Jadi wa man lam yujib ad-da'wata, dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, ya tidak menjawab undangan, tidak memenuhi undangan, ya. Faqad asallaha wa rasulahu, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini kan kalau dikatakan bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti kan berdosa hukumnya kalau dia tidak datang. Berarti ini wajib. Ya. Berarti mendatangi walimatul urus hukumnya wajib. Adapun jika illa li udhrin, berarti ini illa min udhrin, kecuali karena udhur, kecuali kalau dia ini udhur, ada udhur. Nah, kalau misalnya dia ini memohon maaf kepada tuan rumahnya, tidak bisa datang, ya minta maaf kepada tuan rumahnya tidak bisa datang, ya, maka berarti, dan tuan rumahnya ini tidak mempermasalahkan, ya, tuan rumahnya ini mengizinkan, tuan rumahnya ini merelakan dia tidak datang, berarti kewajiban atas dirinya itu terangkat, ya, kewajiban atas dirinya itu terangkat. Jadi kalau misalnya kita diundang, kemudian kita bilang ke tuan rumahnya, mohon maaf saya sibuk karena ada acara ini itu, saya tidak bisa hadir. Kemudian tuan rumahnya mengatakan, oke, tidak masalah. Nah, berarti kewajiban untuk hadir di walimah itu, kewalimahan itu berarti menjadi terangkat. Tidak wajib lagi, berarti tidak dosa lagi. Ya. Jadi tidak dosa. Kalau tuan rumahnya sudah merelakan, ya, mengizinkan. Dan hadir ke waliman itu tidak mesti harus makan, gitu ya. Jadi kadang kita diundang hadir ke waliman karena kita sudah kenyang, enggak makan, enggak apa-apa enggak makan. Atau ada makanannya enggak dia senangi misalnya, enggak ada yang enggak dia suka misalnya. Ya enggak apa-apa enggak makan, tidak harus makan. Ya. Tapi biasanya orang itu kalau hadir ke waliman itu ya yang dipakai itu aji mumpung. Ya kapan lagi dapat apa makan makanan yang mewah-mewah. Biasanya kan waliman itu makannya mewah-mewah biasanya. Enggak biasanya. Biasanya apalagi orang kaya yang ngundang itu biasanya makanannya macam-macam. Jadi kalau diundang wajib datang. Kalau enggak diundang enggak boleh datang. Ya. Kalau nggak diundang ya nggak boleh datang. Itu namanya tamu nggak diundang. Ya, tamu nggak diundang. Itu istilahnya dalam Mukhtasar kemarin apa namanya itu di bab ma'asi. Ya, apa namanya itu orang yang nggak diundang walimah tapi datang mendatangi walimah tanpa diundang disebut apa itu?
namanya istilahnya tatahful fil walaim. Namanya tatahful fil walaim. Orangnya disebut tufaili. Ya. Disebut tufaili. Tufaili itu orang yang senang datang ke waliman tanpa diundang oleh tuan rumahnya. Disebut tufaili. Dulu itu, enggak tahu kalau sekarang mungkin ada juga ya. Kalau dulu itu di, maka di dalam apa istilahnya ini ya budaya Arab itu di dalam budaya Arab thaqafah Arabiyah itu ini disebut sebagai tufaili karena ada orang-orang yang memang kerjaannya itu ya apa ya cari walimah-walimahan itu tempat walimah untuk didatangi karena di situ dia bisa makan gratis. Bisa makan gratis. Ya, memang dia kerjaannya gitu, maka disebut dengan tufail. Dan hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram, ya. Kalau enggak diundang dalam walimatul urus, nah itu hukumnya haram menghadiri. Ya, kecuali kalau misalnya tuan rumahnya itu memang lupa, nggak ngundang. Ya, sebenarnya ini mau ngundang, tapi kelewatan. Karena dia teman dekat misalnya. Kadang lupa tuan rumahnya itu, kemudian datang. Oh iya, saya lupa, mohon maaf. Nah, itu berarti enggak masalah. Ya. Tapi terkadang tuan rumah itu kadang sengaja nggak ngundang. Ya. Karena ada hubungan yang kurang baik dan sebagainya. Itu ya. Kadang meskipun dia ini tetangganya, kadang sengaja nggak diundang, kadang itu sengaja nggak diundang. Ya kalau nggak diundang ya nggak wajib dah, nggak wajib datang, nggak boleh datang malam itu. Namanya kata full silwala itu. Kalau kalian diajak umi gimana? Diajak umi untuk mendatangi walimah yang ngundang. Itu santri juga misalnya. Ya kalau misalnya tuan rumahnya ridho bukan karena terpaksa gitu ya. Ridho ya enggak masalah. Tapi bukan karena terpaksa. Terpaksa ridho lah itu lain lagi. Kalau terpaksa ridho itu tidak boleh. Ya, terpaksa ridho itu benar karena malu ya terpaksa akhirnya ya gimana lagi. Mau enggak diterima ini oh itu yang ngajak bunyainya misalnya ya gimana lagi akhirnya karena malu terpaksa ridho nah, itu juga tidak boleh itu karena apa istilahnya itu kan la yahillu malu mri'in illa antibi nafsin minhu kan gitu ya tidak halal harta seseorang itu kecuali berdasarkan kerelaan hatinya kalau tidak rela kita makan harta orang lain sementara orang lain itu tidak merelakan kita memakannya, maka itu haram bagi kita untuk makan. Jadi menghadiri walimah, walimatul urus hukumnya wajib kecuali ada uzur. Lah uzur itu bisa jadi berupa kemungkaran. Ya. Udzur itu bisa jadi berupa kemungkaran yang ada dalam walimah itu. Misalnya apa? Di acara walimah itu ada minum-minuman keras misalnya itu ya. Ada minum-minuman keras. Minuman keras itu kan hukumnya haram dan itu termasuk kemungkaran. Maka kalau kita hadir di tempat itu, ya kalau kita hadir di tempat itu dapat menghilangkan kemungkaran itu, maka kita wajib hadir. Ya, misalnya ada minuman keras dalam walimah itu, kalau kita hadir, maka tuan rumahnya itu sungkan kepada kita sehingga minuman kerasnya itu dibuangin semua, nggak jadi disuguhkan. Nasungkan sama kita misalnya.
Enggak tahu kalau dimasukin lagi, enggak tahu. Yang penting ketika kita hadir itu mereka sungkan sehingga apa bisa menghilangkan kemungkaran itu, ya. Maka kita wajib hadir. Tapi kalau misalnya kehadiran kita enggak ngaruh, hadirnya kita itu enggak ngaruh terhadap kemungkaran yang ada, termasuk di situ adalah bermain alat musik. Alat musik itu termasuk alat musik yang diharamkan maksudnya. Karena alat musik itu ya ada yang diharamkan, ada yang diperbolehkan. Kalau yang diharamkan, misalnya di situ ada alat musik yang diharamkan, kalau kita hadir, maka berhenti permainan alat musik yang diharamkan itu, maka kita ya wajib hadir. Kalau enggak ada pengaruhnya, ya berarti ya boleh hadir, boleh enggak hadir. Ya. Kalau kita enggak hadir misalnya, maka itu kita enggak berdosa. Karena ada kemungkaran di situ. Ya. Kemudian, jika seorang tamu yang diundang berpuasa sunnah, dan jika ia melanjutkan puasa memberatkan pihak yang mengundang, maka berbuka dan membatalkan puasanya lebih diutamakan. Kadang tadi kan disampaikan, dikatakan bahwa hadir menghadiri walimah tidak harus makan, kan? Ya tidak harus makan. Artinya kalau kita puasa misalnya, ya enggak masalah, kan? Tidak harus makan, enggak harus makan. Kalau puasa wajib, maka kita enggak boleh membatalkan puasa kita. Kalau kita lagi puasa wajib, menghadiri walimah, maka tidak boleh kita membatalkan puasa kita di siang hari, maksudnya. Kalau malam kan lain, misalnya. Kalau kita lagi puasa, namanya puasa di siang, ya. Ya, puasa wajib, kalau kita puasa wajib, menghadiri undangan, sementara kita ini puasa-puasa wajib, maka kita tidak boleh membatalkan puasa kita. Meskipun tuan rumahnya, misalnya, kita tidak enak sama tuan rumahnya, yang kita cari adalah ridho Allah, ya ridhonya Allah. Tidak boleh kita membatalkan puasa kita demi yang membatalkan puasa kita demi tuan rumah. Tapi kalau kita berpuasa lagi puasa sunnah, maka lihat, ya, lihat. Kalau misalnya kita tidak membatalkan puasa itu tidak masalah. Tuan rumahnya tidak mempermasalahkan, enjoy saja, ya. Maka kita tidak masalah untuk melanjutkan puasa kita, ya. Tapi kalau tuan rumahnya ini, kalau kita tetap puasa itu merasa tidak enak, ya, memberatkan, ya. Bikin kadang tersinggung perasaannya itu kalau kita tidak makan itu puasa apa tersinggung perasaannya, maka yang lebih baik adalah membatalkan puasa kita, yang lebih utama adalah membatalkan puasa kita untuk menjaga perasaan tuan rumah, gitu ya. Ini yang berkaitan dengan walimah. Untuk bab selanjutnya, jam berapa? Jam berapa? Pas. Lewat. Oh, ya wes. Cukuplah. Cukuplah untuk sementara waktu ini. Dikit-dikit aja lah, yang penting kan ini. Ini kan babnya bab baru, sehingga biar tertata babnya itu, ya. Maka untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, ya, karena bab selanjutnya sudah berbeda bab, ya. Kalau selanjutnya ini nanti kita akan bahas tentang
bagaimana seharusnya bagi orang yang punya istri lebih dari satu. Nah ini ya. Itu minggu depan kita bahas insya Allah. Ini bagi yang mau poligami ini penting. Sebenarnya ini penting. Penting, wajib tahu ini bagi orang yang poligami nanti itu ya. Ya. Yang mau poligami, perempuan masa ada poligami. Enggak mau dipoligami lah urusanmu. Yang penting ini bab menjelaskan bagi orang yang sudah poligami harus tahu paham bab ini atau ingin poligami harus tahu bab ini biar tidak terjemur dalam kemaksiatan. Barakallahu fikum nuhalil musalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.